Mendatangkan narasumber dari Menkominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara, Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjabpim menggelar sosialisasi peraturan bidang Kominfo. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Bapeda Tanjabpim ini, dihadiri oleh Kepala OPD dan pihak kecamatan. Saat ini peranan IT dalam kehidupan manusia sudah semakin penting, karena seiring dengan perkembangan IT tersebut, manusia banyak melakukan pekerjaannya di depan komputer maupun dengan menggunakan handphone untuk komunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran untuk menggunakan IT untuk kepentingan yang positif. Untuk mengakses informasi secara cepat, kini manusia tidak lagi bergantung pada teknologi kabel, sebagai gantinya jaringan nirkabel. Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan para pejabat pemerintah dan staf dapat meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah masing-masing, khususnya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sosialisasi peraturan ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu forum antara pusat dengan daerah untuk menyinergikan kewenangan bidang komunikasi dan informatika di tata kelola dan pengamanan informasi publik serta pembangunan e-government. Di mana sosialisasi ini mempunyai tema yaitu peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Agus Rasau, Jambi TV.